Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan World Conference on Creative Economy WCCE ketiga yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 5 sampai 7 Oktober 2022 dengan tema Inclusively Creative, A Global Recovery. Pada konferensi ini akan mengangkat 4 subtema yang beragam, seperti Creative Economy for Global Revival, Inclusivity and SDGs Agenda, IP and Rights of the Creative, and also the Future of the Creative Economy. Dengan digelarnya WCCE sebagai salah satu konferensi ekonomi kreatif terbesar di dunia, kehadirannya diharapkan dapat membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja, serta menampilkan kontribusi nyata ekonomi kreatif yang merupakan salah satu sektor unggulan dengan pertumbuhan yang pesat dan signifikan dalam mendukung pemulihan global dan ketahanan terhadap tantangan masa depan. Percaya ekonomi kreatif di Indonesia dan di banyak negara lainnya akan menjadi tulang punggung ekonomi di masa depan. Semakin kuat dan diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi yang inklusif. WCCE 2022 juga menghasilkan The Bali Creative Economy Roadmap yang merupakan hasil diskusi dari komunitas kreatif, stakeholders, dan juga pembuat kebijakan di seluruh dunia. The outcome of the WCCE 2022, The Bali Creative Economy Roadmap, will be a pathway that has been designed for putting the creative economy into a global economic recovery plan. G20 presidencies this year, we're also taking opportunity to expand the creative economy into global stage. The G20 members commended us for integrating the innovations, digitalizations, and creative economy pillar in the Bali guidelines for tourism. The Bali roadmap, I hope, could be used as a reflections and recommendations on your national and regional policies. It is our aim to include the issues of the creative economy into the economic recovery plan after the pandemics. The next host of the WCCE is Uzbek.